Cek. Yo, what's up people? Welcome back again with me Bang Ape di malam hari ini ya guys ya. Di Grand Final dari BLS Championship season ke-183. Di mana kita lihat ya guys ya, kali ini ada tim Demonic Anthem versus tim ABL yang akan bertanding di babak final ya kan. Hah? Apaan demo? Tet. Terets. Apa sih minta SS full room katanya? Terets. Udah gas, yuk mulai masuk guys kita. Game pertama untuk di kali ini. Tereng. Oke, kita akan lihat guys untuk di game kali ini. Aku Nutri Northern Vell. Aku bersumpah untuk melindunginya hingga tetes darah terakhir. Seharusnya kamu tahu. Halo Bang Ape, apa kabar? Alhamdulillah Budi Tabuti. Alhamdulillah, ini lagi nonton Bang Acit nih. Lagi nonton Bang Acit main Bloodstrike, guys ya. Pandanglah bintang-bintang dan cari jalanmu. Nu. Turu-turu, guys. Matinya suruh turu, cok anjing emang. Bisa-bisanya disuruh turu nih gimana ceritanya? Aku gak tahu nih partnerku besok siapa anjir caster nih. Apa perintahmu? Tiba-tiba dimasukin room aja udah. Oke, kita saksikan guys untuk di game kali ini di mana udah terlihat udah adanya Freya di ban, Loyi diamankan, Fanny juga di ban terlihat kali ini. Lalu kita lihat dari seorang Fredrin, Matilda dan Las, kali ini kita lihat siapa yang akan diamankan. Mana nih admin BLS, kok gak nonton? Parah. Mau turu dia, ada kegiatan kayaknya. Soalnya besok katanya pagi ada apa gitu dia. Jam 6 gitu katanya. Nah dia mau turu duluan. Ini aja PP-nya diserahin ke gua. PP berapa ini bang? 230 totalnya. Totalnya 230 kalau gak salah. Lupa aing. Udah wey, itu kelarin dulu woy. Kelarin dulu woy. Ini aing woi. Ditunggu ini udahan. Menunggu kau doang nih. Biar bisa apa namanya? Biar bisa setting-setting. Tapi setting-settingku mungkin kelar habis dari ini sih, kelar dari mana? Kelar dari inian, kelar dari Semarang paling baru setting-setting. Neneng. Aku sudah menunggu terlalu lama. Neneng. Oke, kita lihat bagaimana kali ini Angela diamu.
sudah diamankan. Kita lihat kali ini dan Falstein dengan satu pengamanan ke arah dari Kari ya. Adalah untuk menipu sang maut. Dan kita saksikan guys untuk game kali ini di mana Daptizi. Daptizi dengan adanya Masya. Queen K yang akan bersiap dengan Faramis dan kita saksikan King Bib apakah dia akan menggunakan clean ya guys ya. Tanggal 20 ke atas Bang Ape overlay baru ya guys ya. Full motion seperti MPL ya guys ya. Sisi belum tentu. Itu soalnya buat paket beda lagi. Kalau misalkan dia ambil paket inian. Misalkan dia ambil paket yang bagusan, Queen bakal kece parah. Ya kalau yang ini mah enggak, yang apa paket termurah mah enggak. Paket premium aja itu mah paling. Itu kumasukin paket premium kayaknya. Biar bersaing sama teman-teman yang lain. Soalnya asli kalau enggak inian enggak bersaing sama anak-anak ntar. Anak-anak motionnya udah gigi-gigi, aing masih gitu-gitu aja. Kita lihat bagaimana kali ini dari adanya Alvin. Wonka lagi ulang tahun, Kak Bang. Hah, maksudnya? Wonka itu siapa, anjir? Kagak kenal lagi. Minotaur akan mengakhiri masalah yang belum terselesaikan. Oke, guys, kita lihat kali ini. 3000 dunia dan tidak ada satupun lawan yang pantas. Aku akan memilih jalanku sendiri. Your team is speaking. Tereng tereng tereng. Oke. Berapaan rata-rata premium? Premium 40 paling. 40 sampai 50 BO3. 40 sampai 50 kalau BO3. Ya, plus minusnya 2 kali lipatnya yang reguler. Buset jaglernya di band semua kata Taruna Maulana. Iya lo anjir. Barat, Martis, Joy, Fredrin ya. Fanny juga di band. Kita lihat kali ini di mana Alvin dengan Nolan, ada Wonka dengan Terry Zelah, King Bib dengan satu Rogernya dan Masya Daptezi kali ini. Yu Sohe siapa yang bakal diambil? Suncase Wars bersiap dengan adanya apa nih? Godline kah? Apa ini kah? Jungle kah dia? Suncase. Kita semua punya dua sisi. Wah gila anjir, Karina enggak tuh ya kan? Karina enggak tuh guys. Dikhianati dunia daripada membiarkanku. Dikhianati orehnya. Wah, gelo sih guys. Boleh-boleh guys ya. Boleh-boleh guys, buset junglernya ya. Ditutup semua guys. Dan kita akan saksikan kali ini Jellicious sebagai roamer, siapakah yang bakal diamankan untuk di game kali ini guys kira-kira. Teteteng teng tredeng. Jellicious siapakah yang bakal diamankan guys, kita lihat kali ini. Kaja kekuatan dan wujud asli cahaya. Bentar ya buat teman-teman ya, aku mau ke ini dulu bentar. Smash them. All troops deployed.
All to supply. Kita mulai masuk ya guys ya. Oke, here we go. Kita lihat kali ini game pertama dari Grand Final BLS Championship Season ke-183 antara tim Demonic Anthem versus tim ABL ya guys ya. Oke, here we go. Kita lihat kali ini dimana Sunkist menuju ke arah dari jungle. Sudah ada Alvin Nolan kali ini ya, yang tadi juga mengamankan ke arah dari Golem. Kali ini coba untuk dicuri dari seorang Daptezi, tapi Daptezi kali ini yang menggunakan Roamer Mas ya. Ini masih cukup kesusahan guys, kita lihat ya. Cukup kesusahan untuk men-trigger-trigger karena kita saksikan kali di mana Daptezi. Udah ada satu information kembali dilakukan, tapi kita lihat Nolan Little Wonder akan coba dikontestasi dan nampaknya berhasil diamankan dengan cukup enak banget. Sebentar ya. Kita pakai hashtag 2-nya aja guys. Gak enak kalau hashtag 1-nya. Strike 1K kali ini kita saksikan. Mencoba untuk memberikan pressure terlebih dahulu. Tapi kita lihat di game kali ini di mana 1K Yu Sohei mencoba targeting di area bawah. Kita lakukan ini false stain. Mencoba didapatkan ke area seorang King Bip. Tapi sebenarnya terlalu dalam. Especially just fracture dibuka. Dan kita lihat di mana Jelicius tidak mendapatkan guys. Waduh, sayang banget. Udah keluar banyak banget resource skill yang dilakukan. Tapi nampaknya memang belum berpihak kepada mereka. Dan kita saksikan kali ini di mana King Bip tembakan demi tembakan Alvin mencoba untuk targeting, tapi sebenarnya Sunkist Wars nggak peduli di area dari bottom di mana Alvin. Kita lihat di Especially Just Fracture dibuka. Oke, trigger dilakukan, masih ada Alvin. Kita lihat kali ini di mana Jelicius masih dengan zoning out yang dilakukan. Satu following up Daptezi di area base. Terlihat kali di mana Diamo memberikan pressure terlebih dahulu. Tetapi Loka dan tentunya di mana kali ini kita lihat trigger demi trigger, satu positioning up kembali. Dan sepertinya untuk di game kali ini di mana kita lihat adanya Yu Sohei. Arwif dapatkan Diamo, kita lihat kali ini, tapi Alvin menuju ke arah dari Little Wonder yang akan coba diambil karena strike dibuka, memberikan trigger terlebih dahulu. Dan seperti telekan di mana Black Dragon Form Yu Sohei mencoba untuk mengamankan, tapi retribution point Alvin kali menjadi targeting meskipun ada satu heal tambahan, memberikan trigger terlebih dahulu. Tapi seperti terlihat di game kali di mana damage demi damage dilakukan, udah ada soul grip Crush Chip dan langsung di last hit dengan ada first blood dari seorang Yu Zhong. Tapi penalty zone terkena adanya satu damager. Heart guard yang masuk dari seorang Diamo. Terlihat kali ini di mana teman-teman dari tim Demonic Anthem ini masih kesusahan untuk bisa dapetin double killnya ya guys ya. Harus balik terlebih dahulu, harus bisa untuk defensif. Terlihat di game kali ini di mana Daptezi ada Sunkist Wars menuju ke arah bottom lane di mana kita lihat damage mid damage yang sudah mulai diamankan. Satu pressure memberikan damager, expansion judge yang dibuka. Dan terlihat di game kali di mana pressure demi pressure-nya terlalu menyakitkan. Ada damager yang dilakukan dan seperti terlihat di game kali di mana King Bip following up, ada King Bip memberikan trigger ke arah dari bottom lane ya. Kita saksikan kali ini setup demi setup adanya damager yang dilakukan, tapi nampaknya memberikan pressure. Ada damager yang coba untuk ditembakin, tapi Diamo lepaskan saja. Satu pressure dengan adanya Alvin yang kali ini akan coba untuk nge-push ke arah dari jungle yang ada. Yu Zhong masih bersiap diri sepertinya kali ini guys, kita lihat. Wonka mencoba untuk melawan Dragon Tail. Kita lihat kali ini di mana Soul Gear memainkan pasif menyala, tapi strike dilakukan. Ada Yu Sohei yang cukup absorb banget. Alvin menuju ke arah dari mid lane. Arwah mendapatkan, masih ada Queen K mencoba untuk setup clear ke arah dari mid lane. Dan sepertinya untuk di game kali di mana King Bip menuju ke arah dari bottom lane, trigger lakukan satu following up yang cukup tepat banget. Tapi sepertinya untuk di game kali di mana Falstein League of Order memberikan setup. Terlihat kali di mana King Bip ada satu following up yang dilakukan dengan adanya damage yang sudah diamankan. Tapi kita saksikan ya, memang kali ini dengan following yang coba diamankan, Daptezi harus mundur terlebih dahulu. League of Order ada Sunkist Wars, terlihat kali di mana satu following up kan memberikan setup terlebih dahulu. Dan seperti kita lihat di game kali di mana Jelicius Ring of Order ada satu expansion dibuka Alvin. Kita lihat kali ini tapi Daptezi waduh last coba diamankan. Kita lihat kali di Ring of Order dapatkan, tapi Black Dragon Form mau ke arah mana? Black Dragon Form amankan, tapi seperti kita lihat di game kali di mana Her Wave nya terbuka. Satu following up, ada expansion Alvin, masih ada Falstein, udah ada speedy lag build dapatkan. Memilih untuk mundur, Dragon Tail sudah ada penalty zone. Dan seperti expansion judge yang dibuka, dan kita lihat kali di mana setup demi setupnya harus mundur terlebih dahulu. Fracture dibuka, ada Her Wave, api harus dibungkam terlebih dahulu. Wave ke arah bottom lane. Kita lihat kali ini best of berapa mas? Best of 3 biasa, Grand Final best of 3 ya bang ya. Alvin masih coba untuk menunggu kali ini, kita lihat
satu following up yang dilakukan tapi di arah bottom lane di mana Karina belum melihatkan tarinya ya guys. Sedari tadi aku belum melihat si Karina benar-benar bisa memberikan apa ya, bisa dibilang kayak kekuatannya gitu loh. Karena sedari tadi enggak ada guys, benar-benar enggak ada loh. Beneran susah banget kayaknya untuk bisa inian. Nanti lagi di mana Won kah? Ini sekarang top lane trigger lokal tapi Jellicious kita lihat kali ini. Satu information yang didapatkan tapi tentunya di mana ke arah dari mid-nya kali ini. Menuju ke arah bottom lane sudah ada satu buah outer terlebih dahulu kita lihat kali ini. Memberikan trigger setup lakukan udah ada satu buah phantom step kembali tapi harus berbacaan wave card top lane ada dap to z memberikan pressure setup demi setupnya cukup bagus banget tapi seperti kita lihat thunderclap yang buka ring over dapatkan satu positioning up kembali apakah akan bisa untuk diamankan guys kita lihat kali ini menuju ke area dari top lane terlebih dahulu setupnya cukup bagus dap to z send cash kita lihat kali ini tapi sepertinya Alvin di area dari belakang berhasil dapetin ke arah dari Roger terlebih dahulu. Wah, guys, susah banget, guys, ya. Memberikan trigger Jellicious, Puppet on Street dapatkan menuju ke arah dari top lane terlebih dahulu dan kita lihat di game kali ini. Triple kill, masih ada Diamo terlebih dahulu. Ada Phantom Step menuju ke arah top lane, kita lihat di area mid lane-nya apakah yang akan terjadi karena sebenarnya Wonka. Teman-teman dari tim ABL kali ini mengungguli tapi sudah ada Dragon Tail, pasif yang menyala. Ada Thunderclap, double sih, mencoba untuk dapatkan tapi expansion charge-nya dibuka dan berhasil ditumbangkan. Black Transform, tembak-tembak, King Bip terlihat kali ini. Mencoba untuk lepaskan tapi sepertinya tidak terlalu bisa untuk ditumbangkan karena Jellicious kali ini masih bisa untuk balik menuju ke arah Turtle di arah River Bottom dan ambil begitu saja ya guys ya. Oke, here we go Turtle, Alvin kali ini mengamankan. Sudah ada Outer Turtle yang berhasil ditembus dan kali ini kita lihat Volstein ya akan langsung rotation menuju ke arah dari mid lane terlebih dahulu ya guys ya. Oke, ini susah sih guys. Ku lihat ini si Karinanya agak oleng guys ya. Karinanya bener-bener oleng terus guys, nggak dapat momen guys. Kalau Karinanya oleng susah sih guys memang. Oke, data sih ada Sandcast Wars terlihat di game kali di mana posisinya coba lakukan tapi seperti menuju ke arah bottom di mana Inertar berhasil diamankan. Adanya sebuah setup yang dilakukan memberikan pressure. Ada information yang dilakukan Dragon Tail, Yusohei, Wonka melepaskan satu wave card dari mid lane tapi seperti kita lihat di game kali ini. Spinning Leg Wheel mengamankan damage King Bip ke arah dari top lane tapi sebenarnya Wonka. Wonka monster kill berhasil diamankan. Sudah ada Dragon Tail, strike dibuka, Sandcast kita lakukan di penalti sana mainkan dengan ada satu buat triggernya cukup bagus banget tapi sepertinya akan langsung ditumbangkan oleh adanya satu strike dan juga speedy leg wheel from Volstein ya. Gak tau nih kenapa Karinanya di ini banget guys. Recovader jatuh Z dimana kita lihat kali ini mencoba lepaskan trigger yang dilakukan tapi sepertinya kali ini kita lihat dimana Volstein masih ada jatuh Z. Jellicious memberikan setup trigger yang dilakukan tapi nampaknya di game kali ini dengan adanya satu buah lightning bomb menuju ke arah dari mid lane terlebih dahulu kita lihat kali ini dimana positioning speed leg wheel koneka tapi Yusohei masih menahan damage dari adanya Volstein. Inner tower mid lane berhasil dibungkus oleh Yonka dan kita lihat di game kali di mana sudah ada tembakan demi tembakan King Bip mencoba untuk lepaskan trigger yang dilakukan ke arah dari top lane dimana kali ini Ghostbuster amankan trigger demi trigger yang coba diamankan guys kita saksikan di game kali ini. Satu pressure Godlike diamankan dan terlihat bagaimana memang pressure yang dilakukan. Satu Yusohei, Ghostbuster, ada Alvin di sana. Memberikan positioning terlebih dahulu dan nampaknya Jellicious. Satu wave karena dari mid lane. Alvin expansion judge fracture dibuka dan kita akan di mana Sunkest Wars mencoba lepaskan trigger dilakukan dan memang kita lihat di game paling di mana satu tasas Volstein di arah dari bottom lane. Oke, wave kara dari mid lane kita saksikan kali ini. Dimana akan coba untuk lepaskan trigger dilakukan dan seperti kita lihat ini speed leg wheel amankan. Damage sudah mulai di delivery tapi terlihat di game kali ini di mana wave kara top lane masih coba dijaga Queen Key. Arah dari top lane yang kita saksikan kali ini mencoba untuk memberikan setup lagi dan lagi nampaknya guys. Sebuah damage sudah ada satu strike dibuka kita lakukan di Queen K
mencoba untuk lepaskan. Targeting dilakukan Jelius, kita lihat kali ini depan nampaknya lar menuju ke arah dari bottom lane. Satu wave yang akan diamankan karena mengingat kali ini pressure demi pressure yang sudah mulai untuk di delivery. Karena dari top lane Sirius Tempest Ghost besar amankan, tapi tidak akan dimana Alvin. Wave karena mid lane nya terlebih dahulu. Oke, here we go. Coba untuk bermain-main, council play sudah menuju ke arah mid lane di mana Black Tree form. Kalian akan coba untuk mengarahkan ke arah belakang, tapi sepertinya Skyward kalian dapetin ke arah dengan adanya satu buah dancing magicnya. Waduh, sakit banget guys. Recover lapangan Queen K. Kali ini kita lihat di mana Roger berusaha keras mencoba untuk menggino teman-temannya. Karena kita lihat di mana cakarnya terlalu menyakitkan. Herbie berapa kayak, tapi Ghostbuster tidak bisa menahan. Karena kita lihat di mana Phantom Step sudah ada satu expansion Josh ini bukan Alvin. Kali ini langsung end dari tim ABL ya guys ya. Victory guys ya. Victory berhasil diamankan. Kita saksikan kali ini guys buat teman-teman semuanya. Langsung diamankan juga, dan kita lihat di game kali ini mana MVP jatuh pada seorang Alvin dengan 915 kali diamankan dari seorang Nolan. Adanya Hunter Sack, Blade of Metastasis, Malefic Roar, dan juga si Helber. Bahkan kita lihat ini Metal Sword yang diamankan. 17 kill 4 berbanding 4 bersama dengan 11 menit 02 detik waktu dibutuhkan ya guys ya. Oke, kita akan langsung lanjut menuju game yang kedua ya guys ya, biar gak berlama-lama karena kita masih ada game yang kedua. Oke, ntar adminnya wajib di telepon dulu kayaknya. Nah, nah, nah. Nah, nah, nah. Mana nih enak nggak di gas gas FP kanan ya. Neneng santai, tenang ya, tenang. Jangan lupa kasih like, comment, share, dan subscribe nya guys. Yo guys, dikasih yang banyak guys ya. Easy 2-0 kata full stand, boleh gaskan bang. Gaskan bang, 2-0 bang. Gaskan 2-0 atau abangku ya kan. Nah, nah, nah. Nah, nah, nah. Teret, teret. Tetetet. Lah, malah keluar. Gak usah pindah, gak usah pindah. Gak usah pindah, Safra Team. Lihat aja hasil akhir, bang. Boleh, tuh. Ayo, 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 guys. Turun woi, cepet woi. Tes atuh kata Hanif. Siap. Santai bang, 2-1 ini WKWK. All in ABL kata Jason X Alexandro. Ayo guys, turun guys. Ayo guys, gas guys. Waduh, min 1 lah gitu. Nenet, nenet. Banning.
Neneng. Ke arah ujung kampung. Kita lihat kali di mana Nolan sudah berhasil diamankan. Tet. Berapa ini udah min? Kata Ayo Mumtaz masih 1-0. 1-0 buat teman-teman dari tim ABL ya guys ya. 1-0 buat teman-teman dari tim ABL guys ya. Aku tidak pintar, tapi aku tahu apa yang kulakukan. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Your team is spinning. Tet. Neneng. Dari kilatan jaya. Oke, kita lihat Joy Barat Snolan sudah ditutup. Ada Fredrin dan juga Matilda. Kita lihat kali ini apakah teman-teman dari tim Demonic Anthem akan coba untuk menutup karena dari jungle ataukah kali ini akan ada Godland yang ditutup guys ya. Tereng. Tuan. Apa perintahmu? Your team is picking. Teng. Teret. Bintang jatuh membawa kita ke sini. 2-0 aja lah biar cepat kelar. Ngantuk gua kata Muhammad Lutfi. Serah yang main, guys, aku mah. 2-0 malah beneran gua TF cepet ya kan. Waktunya pertunjukan kita. Oke, kita lihat kali ini, guys. Tereng. Aku akan memilih jalanku sendiri. Bang, masih ingat teori Demonic Anthem gak? Biasanya gimana? Hehehe, udahlah. Kita lihat aja lah kalau gitulah, ya. Penentuan, guys. Biasanya game kedua ini penentuan. Kalau Demonic Anthem tuh kayak gitu, guys. Gak kaget gue mau, Dan. Mau 3 game ya? Boleh, ya kan? Penelitian sangat jauh berbeda. Dengan api akan kuhanguskan dunia ini. Neneng, jangan cuma nyinyinyi, gas bang, buktiin aja kata Hanif. Waduh, boleh. Tapi manfaatkannya. Oke guys, kita lihat untuk di game kali ini, dimana sudah ada satu pengamanan dari Valentina. Yusoe dengan ngebug ya? Fake nge-cash Haoka gas kah? Boleh, tapi aku belum hafal. Orang kagak pernah main Haoka disuruh nge-cash Haoka. itu nge gitu ya, full stun inian ya? Oh enggak deh. Kukira apa?
ini guys, kukira apa namanya ngebug tadi, ternyata enggak. Digi di band bersama dengan Masya, kita lihat kali ini. Kari juga udah diamankan dan kita lihat Dapte Z. Aku belum ini, aku blood strike aja dari kemarin belum sempat melajari lagi anjir. Ini udah diajakin HOK aja nih. Tereng teng 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 tereng. Gua mah bisa-bisa aja sebenarnya. Minotaur akan mengakhiri masalah yang belum terselesaikan. Suara mayan harga casternya BO3 120k per overlay. Seriously? Serius kau segitu? Gigi mangkali segitu. Sniper siap. Siapa nih? Permasalahannya HOK nih agak ribet, guys. HOK tuh banyak banget yang harus dipelajari, gelo. Pening kepala aku lihatnya. Itemnya aja banyak yang beda-beda itu. Per itemnya udah beda-beda. Kalau cuman speak-speak doang sih berani gua, tapi kalau harus nge-cash bener-bener nge-cash ribet sih kayaknya. Suncase Wars kita lihat kali ini dengan Roger Godlane. Roger Jungler, kita lihat kali ini Dapte Z dengan Minotaur, ada Diamo dengan Valentina, Yusohei dengan Arlott, dan kita lihat King Bib dengan Cloud ya guys ya. Volstein dengan Leslie, udah ada Alvin dengan Granger, kita lihat Jellicius dengan Grok, Wonka dengan Expert, dan juga Queen K dengan Novari ya guys ya. Tapi gamenya juga panjang loh BTW itu si apa namanya HOK tuh setahu aku nggak secepat itu guys. Yang bikin ribet di nama item hero itu yang bikin mahal casternya. Oh gitu. Soalnya itemnya banyak, hero nya juga banyak guys. Masalahnya per hero tuh gila banyak banget nama skillnya. Si Alvin kok nggak setim sama Dapte Z? Hah? Emangnya setim guys? Emang setim gak guys? Emang setim gak guys dia guys? Welcome to Mobile Legend. Okay, here we go. Kita mulai masuk menuju ke in game guys ya kali ini. Tentunya masih di grand final dari BLS Championship season ke-183 antara tim ABL versus Demonic Anthem ya guys ya. Kita lihat Diamo. Udah ada satu Arcane set. Ada Tizi menuju ke arah dari top lane, dimana kita lihat kali ini udah ada satu pergerakan ke arah dari top lane King Bib. Beda tim tadi setim kata Keanu Warnet. Ah seriously? Ketuker WKWK. Ah serius? Serius guys ketuker. Masa ketuker guys? Apaan Alvin Saha bukan anak demonik bro katanya tuh. Kagak ada deh perasaan Alvin kagak anak demonik dah. Kagak. Udah bener kok. Alvin bukan anak demonik anjir. Oke kita lihat kali di mana Dapte Z sudah ada pokoknya melakukan menuju ke arah top lane tapi Jellicius mencoba untuk set up Volstein. Kita lihat kali ini dengan adanya Leslie yang diamankan. Poking damage power of nature King Bib harus mundur. Set up yang cukup bagus di mana barrier sudah dibuka terlebih dahulu. Banyakan nyabu itu si Keanu katanya. Tadi Alvin setim sama King Bib. Nah, gak usah prank ku, ke pos nih. Gak usah prank ku pos nih. Anjir mau di pos gitu sama yang punya ya kan. Ku pos 2 jam, ku tinggal turu ya kan. Fire missile sand castle ini dapetin ke arah dari satu kumbang di arah bottom lane. Dan kita lihat di mana turtle dari teman-teman tim Demonic Anthem untuk kali ini guys, kita lihat. Satu trigger setup lawan dan cukup tepat banget di mana kita saksikan kali ini. Udah ada King Bib Minotaur. Akan coba di defense dari Jellicius tapi sepertinya kali ini sand castle masih
bersiap siaga untuk menuju ke arah dari blue buff. IC gak main ya katanya. Enggak. Lah iya sama, tadi perasaan sama katanya. Ah nyabu lu emang. Susah guys, sama member nyabu guys. Oke kita saksikan guys di game kali ini di mana trigger demi trigger dilakukan. Satu following up menuju ke arah top lane di mana Data Z kali ini akan coba lepaskan, tapi di arah bottom lane di mana Arlotnya harus dapetin cara dari Wonka. Ngeprank kupos 2 jam dah, itu intinya katanya. Ya gua tinggal tidur lah gitu aja, repot ya kan. Suncast Wars sudah ada satu. Wah, Born Nature kita lelasin di dalamnya, tapi sebenarnya kita lihat menuju ke arah top lane dan nampaknya Suncast Wars tembakan demi tembakan, ada trigger lakukan heavy round heavy crossbow, ada asas spirit tembakan, dan seperti kita lihat di game kali di mana King Babe memberikan pressure. Wars kali ini kita lihat akan menuju ke arah outer target top lane yang langsung diamankan kagak guys. Oke, here we go, menuju ke arah mid lane, trigger lakukan satu positioning menuju ke arah mid lane, tapi Suncast Wars kali ini kita saksikan karena di top lane Power of Nature jatuh si Arkansas Shadow Striker without the Queen K. Mencoba lepaskan, trigger lakukan Jelly Chius, Arkansas Shadow Strike. Kembali lagi kita lihat Power Nature ini buka, tapi sepertinya menuju ke arah Suncast Wars, Alvin Power of Nature udah ada Fire Missile kembali, dan terlihat kali dimana Wonka ada satu asas spirit tembakan, Fire Missile dapatkan, Vengeance dibuka, kita lihat Final Slash dapatkan, dan seperti kali ini kita lihat dimana Yu Sohe guys ya, wave nya kali ini kita saksikan, tapi nampaknya menuju ke arah dari mid lane Data Z. Dibilang apa Suncase tadi troll pick Karina katanya. Iya, draft ABL late semua katanya. V, gua open WA dulu, nanti BA. Gua open WA dulu, nanti BA aja. Apanya di WA aja? Iya, nanti aman. Menuju ke arah dari jungle, kita lihat nih Alvin di mana satu proyektilnya masuk terlebih dahulu. Memberikan setup dengan cukup bagus, tapi seperti dilihat di mana red buff akan coba diambil. Udah ada satu barrier yang dibuka. Kita lihat Suncase Wars memberikan setup, ada asas spirit tembakan, dan kita lihat di game kali di mana damage demi damage Jellicius memberikan positioningnya, ada sebuah setup, tapi karena dari top lane di mana Will Charge dapatkan Power Nature, Queen K harus mundur. Udah ada satu bawa Wolf Evolve yang digunakan. Kita lihat asas spirit asar Echo, udah ada tembakan, tapi Volstein. Dan lihat kali ini di mana Arcanist Rusek Power Nature dapatkan, tapi sebenarnya Cloud kali ini akan coba untuk memberikan pressure ke area dari top lane terlebih dahulu ya guys ya. Satu trigger pressure diamankan, tapi King Bip kali ini kita saksikan Jellicius mengamankan position. Power of Nature Jellicius lepaskan saja, tapi 1k di arah bottom lane. Kita lihat di game kali ini satu 1k trigger tambahan. Kita lihat nih cara dari top lane dimana dia mau Queen K mencoba lepaskan, tapi Suncase Wars terlihat cara dari mid lane, trigger dilakukan, dan memang kalau kita saksikan kali ini oke, here we go, cara dari top lane King Bip mencoba untuk lepaskan saja karena kita lihat kali dimana dia mau memberikan pressure setup cara dari top lane, mencoba untuk targeting saja, dan kita lihat di game kali ini dimana Wave akan coba untuk targeting dia mau King Bip lepaskan satu positioning cara dari mid lane. Masih coba dipermainkan guys, kita lihat kali ini Power of Nature Data Z coba lepaskan, trigger lakukan, sudah ada setupin terlebih dahulu PRKS Zero Strike Yamo, ada damage dilakukan Data Z, bahkan Astral Echo ada barrier dibuka Data Z, bahkan tembakan Alvin. Wah, ada Will Charge terlebih dahulu dua player, kita lihat di mana dengan ada Astral Comet, Blessing the White, King Beep mencoba ditargetin, tapi Queen K Power of Nature Jellicius lepaskan saja menuju ke arah dari River Bottom. Suncase Wars yang akan coba untuk mengamankan ke arah dari red buffnya, kita lihat kali ini guys. Satu trigger Suncase menuju ke arah dari mid lane saja, and here we go. Coba bermain-main, dapetin damager wave ke arah dari mid lane, dan sepertinya adanya setuping yang coba dilakukan ke arah dari top lane kembali guys, kita lihat kali ini dimana turtle menjadi pengamanan terlebih dahulu. Oke, Suncase Wars dengan pengambilan sebuah turtle kembali, tapi di arah mid lane kita lihat Yu Sohei teman dari tim ABL kali ini kesusahan untuk bermain di early karena memang ini playernya rata-rata adalah menuju ke late semua guys ya. Blessing dulu, Acheron lakukan, Queen K kali ini coba lepas Astral Recall, lepasnya saja BM dapatkan, dan kita lihat belum ada yang tertumbangkan, malah terlihat kali ini ada dua player yang
tiba-tiba nge-split push terlebih dahulu ya. Wonka bersiap karena dari mid lane. Defensif kita lihat kali ini, tapi sepertinya akan coba ditembakin dengan satu trik yang dilakukan. Alvin coba untuk amankan, tapi Wonka final slash sudah ada down slash kembali, tapi kita lihat di mana fire miss dapatkan King Beep. Ada trigger terlebih lalu, full sign, asas speed dapatkan, tapi King Beep kita lihat di game kali di mana. Ada BMI, power nature yang dibuka, dan kita lihat kali dengan ada yang satu trigger tambahan build charge terbuka. Ultimate snap, dub to Z. Satu positioning, asas speed ditembakkan, Arkansas sudah sampai build charge yang kita lihat. Mencoba untuk amankan, udah ada build charge di copy dengan end of you. Oke, here we go. Satu following up karena dari bottomnya, di mana kali ini kita lihat Inar Tarot mencoba untuk diambil. Satu trigger wave karena mid lane Dapto Z. Oke, here we go. Bermain-main red buff akan coba diambil, tapi apakah akan cukup, guys? Karena kita lihat di game kali di mana damage dilakukan udah ada satu damage by Mino Fury. Alvin blessing the wet, false tank kali terpikau pada BM Edition, tapi ini dia di mana final size. Fenge dapatkan Yusuhi, masih bisa ditarik dengan satu buah ini ya, Viraga Armor yang tadi diamankan. Dan kita lihat final size dapatkan sudah ada Wonka. Dapat dia major will charge amankan, tapi kita lihat Jelicius akankah dimakan dengan adanya satu Fenge terbuka, dan ini dia downlight strike. Last hit yang cukup sakit banget. Menuju ke arah dari mid lane kita lihat kali ini. Oke, here we go. Satu trigger mid lane nya kita lihat kali ini, damage yang diamankan, tapi nampaknya dari adanya fire missile di Yamu. Satu positioning kembali kita lihat kali ini. Oke, here we go. Karena dari top lane wave nya akan coba di push, kita saksikan kali ini. Fire Missile bermain-main, masih ada setup kembali yang dilakukan, tapi nampaknya ke arah dari mid lane Win K, ke arah dari mid lane nya kita lihat King Beep mencoba untuk lepaskan saja. Satu trigger, masih ada Yusuhi. Trigger dilakukan, sebuah setup yang coba untuk diamankan, tapi sepertinya di mana King Beep kali ini. Sanchez Wars, tembakan dengan asas spear, tapi power of nature, Jellicius, Arkansas, Shadow Strike, Diamu dengan satu buah dispenser yang dibuka, tapi kita lihat di mana lordnya akan menuju ke arah bottom lane. Sedangkan di arah mid lane kita lihat kali ini, di mana push akan coba dilakukan. Kita saksikan menuju ke arah mid lane, memberikan trigger terlebih dahulu. Satu trigger menuju ke arah mid lane, power nature dibuka, tapi sepertinya kita lihat kali di mana asal Leko. Ada di Amo, memberikan trigger, asas speed dapatkan, kita lihat lingkungan Vengeance nya dibuka, tapi sepertinya kita lihat kembali di mana adanya satu buah Tarot kali ini yang berhasil dapatkan base Tarot, bahkan Wolf Form terbuka, cakar-cakar Wonka, kita lihat kembali di mana BMI. Masih ada pressure build, tapi base Tarot di arah mid lane akan coba dibersihkan dari teman-teman tim di Demonic Anthem. Satu trigger, sudah ada barrier, terlihat kali di mana Tassas dilakukan. Satu setup yang coba diamankan, tapi seperti kita lihat kali di mana Wonka akan ada Astral Comet dengan sebuah setup yang cukup bagus, tapi Sankai setelah kita retribution on point kita lakukan, mencoba untuk ditembakin, dan seperti build charge barrier 4 player terpompa power nature dapatkan, BMI dibuka, Binom View dapatkan, tapi kita lihat di mana cakar-cakar dari seorang Roger cukup menyakitkan. Last Sanity terlihat ini mencoba meledak, tapi sepertinya sudah ada ultimate snipe. Sankai Swords menjadi targeting, di mana snipe dilakukan, sudah ada build charge kembali, tapi 2 player Arkansas rusak dengan ada satu buah. Wah gila sih naluri wolfnya keluar ya guys ya. Oke, wave karena mid lane kita lihat kali di mana akan coba itu di push. Satu trigger wave kara dari mid lane kita lihat kali ini. Trigger demi trigger kita lihat di mana coba untuk amankan. Satu wave kara mid lane dan sepertinya dia mau. Bentar guys ya, bentar guys ya. Aku
aku sambil ngirim inian. Oke, kita saksikan Jazz di mana kali ini Sunkest Wars. Ada tebakan di tebakan Dapter Z mencoba untuk amankan, dan seperti yang di game kali ini kita lihat satu operationnya kembali mencoba untuk fall up, tapi Sunkest Wars tebakan di tebakan ada King Bip, ada satu operation yang dilakukan, tapi Dapter Z mencoba untuk memberikan pressure tembakan yang cukup sakit banget, dan sepertinya guys untuk di game kali ini kita lihat, wah, berhasil untuk dihindari ya sepertinya. Satu trigger, kita lihat kali ini bagaimana Minotaur Dapter Z tas sudah dilakukan. Masih kita tunggu ya buat teman-teman semuanya. Waduh, aku kayak pengantuk banget ya guys ya. Oke, Astral Echo, ada Dapter Z, asas pendapatkan, dan seperti kita akan final size buka, masih ada satu trigger tambahan, tapi ini dia dimana kita akan ini, udah ada final size, memberikan pressure, Mino Fury, udah ada sekali 8, tapi kita lihat kali ini mana damage yang dilakukan, ada base yang akan dibuka, dan langsung di end oleh teman-teman dari tim Demonic Anthem ya guys ya. Oke, kita lihat satu sama, poin kali ini guys, kita lihat, victory ya guys ya. Oke, dan ini dia untuk game kali ini dimana MVP jatuh pada seorang Diamu dengan 604 cara diamankan menggunakan Light Regen, sudah ada Holy Crystal, Defense Glaive, bahkan kita lakukan dengan pembawaan dari sebuah Mystery Codex ya, Angel Talisman juga. 13 menit 52 detik untuk 17 berbanding 8, yang kita akan langsung lanjut menuju game selanjutnya guys ya. Cus, kita game selanjutnya masih pakai room turnamen ya, jangan kemana-mana guys. Ready all, yuk. Langsung guys, langsung ready guys, biar gak berlama-lama guys. Oke, bentar. Gas. Neneng. Bentar guys, ini admin masih ini ya. Bentar, mana ini anjing? Kagak digas guys, bentar ya guys ya, sabar. Sobirun. Gua telepon dulu. Lama. Teret. Alah, siak turu beneran nih orang. Di telepon kagak bisa, bangke emang. Banning.
Tuan, apa perintahmu? Your team is banning. Aku tidak menyembuhkan rasa sakit, tapi memanfaatkannya. Aku, Minotaur, akan mengakhiri masalah yang belum terselesaikan. Kamu tahu betapa bernilainya aku? Seharusnya kamu tahu. Hidup adalah untuk menipu sang maut. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Your team is ticking. Irama dari kilatan cahaya. Aku adalah kekuatan dan wujud asli cahaya. Menatap ke arah ujung kehampaan. Demi kemuliaan. Keberuntungan berpihak pada yang berani. Waktunya pergi ke Erudicio untuk bersenang-senang. Harapan akan tetap ada, bahkan ketika semuanya terasa menyedihkan. Waduh. Aku sudah menunggu terlalu lama. Roar, kata Mimin Plik. Plik, kemarin belum kau TF ya, Plik ya? Bener gak, Plik? Takutnya udah kau TF, salah TF pula gini. Ya, pada kemana nih? Sepi, katanya. Sabar, bang, sabar. Memilih jalanku sendiri. Dalam keputusasaan, aku melihat harapan yang paling terang. Negeri ini adalah tanah air kita, dan negeri ini akan menjadi kuburan kalian. Oke, dan kita saksikan guys untuk di game kali ini. Mana si Plix tadi, hilang cuk dia. Teng 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 teng. Jadi habis ini mau update ya? Habis ini mau ada update ya? Memiliki banyak akibat. Salah satunya adalah kematian.
ingin berteman dengan Nana. Sihir adalah hidupku. Teng. Neng. Oke. Aku belum ganti, cok, anjir, lupa sampean. Belum ganti nama tim, bentar. ABL ya guys ya. Tereng. Welcome to Mobile Legend. Masih ada ini ya? Masih masuk di yang tadi ya? Belum kuganti nih. Smash Guard. S5 kok namanya disensor? Enggak, salah ini guys tadi. Belum kuganti scenes-nya, sorry. Itu buat sensor Battle ID soalnya. Welcome to Mobile Legend and here we go. Kita masuk menuju game ketiga kita guys. 2-1 poin kali ini, dimana kita saksikan Dato Z yang akan coba untuk amankan menuju ke Armitra, tapi dia mau dengan damage yang coba dilakukan Dapto Z. Kita lihat kali di mana Queen K ada Ring of Order menuju ke arah River top lane, dan seperti kita lihat Nolan Alvin kembali menjadi inian ya, kembali menjadi tumpuan sepertinya. Adanya Diamo, kita saksikan Jellicius tetap dilakukan, tapi sepertinya Queen K akan coba lepaskan Jellicius. Kita lihat kali ini di mana Dapto Z Ring of Order masih bermain-main, tapi nampaknya untuk di game kali ini kita saksikan sebuah pressure setup yang cukup bagus banget. Kita lihat kali ini adanya positioning up ke arah dari bottom lane Holstein, sebuah information kembali didapatkan, tapi dilakukan dengan Sacred Hammer. Dapto Z udah ada attack beberapa kali, tapi Jellicius kita lihat kali mana satu position yang cukup bagus buat tapi King Bib masih ada Queen K, lepaskan saja expansion lakukan, tapi sebenarnya attack beberapa yang dibuka. Kita lihat kali di mana K dengan gerobak UMKM yang diamankan Alvin, kita saksikan kali ini akan memberikan pressure secara lepas saja. Trigger demi trigger, masih ada satu pergerakan Volstein. Kita lihat kali ini following up kembali lagi lakukan menuju ke arah dari bottom lane, dimana kita saksikan kali ini damage demi damage-nya coba untuk dipermainkan, tapi sebenarnya King lepasin saja pressure yang diamankan. Wave card top lane bersih-bersih terlebih dahulu guys. Kita lihat kali ini udah ada Yusohe bisa diamankan. Nah, ada satu down run kembali, tapi kita lihat di Wonka dengan damage yang diamankan wave card mid, tapi sepertinya Dapto Z wave card top lane mencoba untuk mengambil position terlebih dahulu. Dan kita lihat di game kali ini Yusohe satu turtle-nya melepaskan terlebih dahulu. Kita lihat kali ini satu following up ke arah dari top lane. Kita lihat kali di mana Suncase Wars menuju ke arah mid lane, ada Jellicius kembali, tapi sebenarnya Angry Bloom expansion Jolt sudah ada satu Crystal Leonin bigut amankan, masih ada satu trigger tambah, tapi ini di mana kali ini kita lihat Electrifying Beast I'm a fan ada down run kembali coba diamankan. Recover terbuka, tapi seperti kita akan di mana Implosion tiga player attack dibuka, dan sepertinya kita lihat di game kali di mana Queen K harus di pick off satu persatu guys ya. Kita lihat teman-teman dari tim Demonic Anthem kali ini memimpin King Bip, masih cukup aman saja sepertinya. Hashtag Demonic Wing, tandai gua Demonic Atom win 2-1 katanya. Boleh ya kan, boleh. King Bip kita lihat satu following setup yang cukup bagus, dimana King Bip kali ini satu outer tower yang akan dimakan. Ini sekarang Mitra Jellicius ultimate jatuh. Diamo dengan Molina Blitz yang dilakukan. Sudah ada Jellicius kali ini kita lihat, tapi Diamo coba lepaskan outer tower dari bottom lane yang kali ini udah dipush habis-habisan guys, gila. Inner Tarot menjadi pengambilan selanjutnya karena kita lihat Harith-nya agak kesan untuk bisa mengamankan balik. Satu trigger ke arah bottom lane, tapi untuk di game kali ini kita lihat dapetin position, masih ada King Bip. Oke, here we go. Satu triggernya kembali mengamankan Blessy the White. King Bip masih ada Queen terlebih dahulu, tapi Diamo udah ada satu trigger yang cukup untuk dilakukan menggunakan ke arah dari sebuah apa tuh namanya
magic boomerang. Ya. Lilia kali ini yang berjaga di area midlane dan sepertinya akan coba untuk dibiarkan terlebih dahulu. Tetapi yang coba diamankan dengan cukup bagus banget. Oke, here we go, Dapto Z. Menuju ke arah dari midlane, tapi nampaknya Lapu-Lapu dapetin 1 poin ke arah top lane, dimana Ruby harus terpick off di dalam outer tara top lane. 1 clear ke arah midlane. Image dilakukan, 1 following up kembali, tapi kita lihat dimana Dapto Z, attack wave, ada King Bip. Memberikan pressure, setup dilakukan, ada satu buah pressure demi pressure yang coba diamankan, tapi kali ini kita lihat Turtle. Bermain-main, sudah ada Dapto Z yang coba untuk mencolek, tapi apakah akan cukup bagus tuh bisa diamankan, karena kita lihat di game kali ini dimana pengambilannya cukup oke banget. Satu trigger wave para top lane, false stain karena dari top lane, tapi King Bip kali ini kita lihat Bigot amankan, ada Queen K dapet damage, masih ada damage adjustment. Kita lihat blessing dari King Bip, tapi zaman force terbuka, masih ada expansion adjustment juga, dan kita lihat dimana cloudnya harus terpick off juga. Masih ada turtle yang diambil, kita lihat dimana Yusohei setup karena top lane, dimana Nana kali ini coba untuk defensif karena dari outer tar top lane, tapi sepertinya Molina blitznya dilakukan, expansion outer tarnya berhasil diambil, dan kita lihat kali ini dimana Yusohei Viva RRQ, ya kan, trigger demi trigger yang coba untuk dibersihkan. Seperti kita lihat kali ini dimana downrun Yusohei menuju karena midlane, dimana satu setup karena bottom lane dilakukan, tapi Sun Case Wars memberikan position, ada satu buah apa nih namanya, ini ya, Krebs Recovader, Bigot amankan, Jellicius, tapi sebenarnya Queen K, ada Dapto Z, Diamo yang masih menunggu terlebih dahulu. Bigot amankan, I am offended, Wonka mencoba untuk dapat, tapi ternyata malah nggak berhasil. Satu trigger mid lane, ada Molina dipasangkan terlihat kali ini, tapi wave para top lane sudah ada full stain. Bermain-main terlebih dahulu, ada damage dalam mereka, ring over terbuka, tapi Dapto Z terlihat kali ini dimana Jellicius mencoba yang mereka second hammer terbuka, udah ada satu pop kembali, tapi ini dia implosion cukup sakit, udah ada zaman force, kita lakukan blessing berikutnya, tapi King Bip ada sacrificial dapatkan, tapi udah ada defense adjustment yang cukup menyakitkan, sacrificialnya terlihat fall, udah ada damage semi damage yang coba di delivery, tapi sepertinya Molina kembali tertrigger dengan ada satu rhythm of joy. Kita lakukan Sinkase Wars, masih ini ya, masih coba untuk berduel di area dari midlane, dan seperti kita lihat kali ini di mana Wonka mencoba untuk melepaskan kembali, guys. Killing spree, satu trigger karena top lane, di mana Sun Case Wars mencoba untuk memberikan setup trigger lawan, satu posisi karena dari top lane, tapi sepertinya wave karena dari midlane ya. Ada trigger kembali, dan kita lihat di game kali mana tech wave lakukan Jellicius. Sebuah information yang tentunya didapatkan, bagaimana kali ini akan coba di delivery. Expansion Alvin, satu posisi ini kembali dilakukan, tapi kita lihat di game kali menuju ke midlane, di mana Turtle mencoba untuk diamankan, guys. Kita lihat satu pressure-nya kembali, dan sepertinya Diamo menuju ke midlane, expansion fracture damaikan, udah ada yang gribung kembali, tapi Alvin kita lihat kali di mana Diamo lepasnya saja, clear lawkan Jellicius, Wallstein sebuah setup, Bigot amankan, Yusohei, ada damage yang coba untuk di-trigger, tapi sepertinya dengan adanya turtle yang diambil Dapto Z, Yusohei, terlihat kali di mana attack berdapatkan, rhythm of joy terbukti, tapi sepertinya dengan Dapto Z Sandcast Wars kali ini yang dapetin satu turtle kembali, ya guys ya. Poin diamankan, kita lihat kali ini dimana memang satu persatu coba untuk diambil. Satu trigger karena top lane, kita lihat kali ini dimana following up menuju karena dari Dapto Z memberikan pressure, ada following yang coba dilakukan, kita lihat kali ini, tapi nampaknya menuju karena top lane udah ada zaman force tertrigger kembali, dan kita lihat di game kali dimana damager demi damagernya satu pasti dilakukan menuju karena dari mitra, tapi sepertinya Alvin attack wave dilakukan, sudah ada Alvin pokoknya yang adaptasi, masih ada attack wave kembali, tapi sepertinya kita lihat ini mana malah joinnya di arah belakang yang berhasil menumbangkan dua player, udah ada Crystal Leonin, rhythm of joy dua kali, kita lihat special just fracture dan akhirnya kali ini kita lihat dimana Nolan malah berhasil mengkilling spree terlebih dahulu. Killing spree dapatkan, guys, kita lihat kali ini.
Manikar Midland won kah? Ada Jellicius. Sudah ada satu trigger Karo Midland di mana kalian expansion. Sudah ada satu Little War diamankan menuju Karo Midland tapi Jellicius. Wave diamankan Yu Sohei. Kali ini kita saksikan di mana Midland akan coba untuk dibersihkan begitu saja tapi terlihat Volstein won kah yang masih cukup aman juga kita lihat kali ini. Bermain-main dengan sangat santai. Oke, here we go, guys. Siapa nih yang bakal ngemenangin, guys, kira-kira? Satu trigger midlane, memberikan damage terlebih dahulu, tapi wave midlane kita lihat kali ini di mana setup dilakukan. Satu pressure terlebih dahulu. Satu trigger King Bib memberikan pressure, sudah ada Lord yang akan coba diambil tapi sepertinya untuk di game kali ini kita lihat shutdown diamankan mega kill terlihat kali ini dengan ada Sacrovision mencoba pop up ada Wars lebih dahulu tapi ring over dilapakan Angry Moon kita lihat kali ini di mana Volstein mencoba untuk memberikan pressure setup dilakukan dan sepertinya di game kali ini kita lihat adanya Sacrovision clear yang dilakukan dan benar banget di mana memang posisinya cukup menyakitkan banget. Udah ada Sacrovision dapatkan King Bib memberikan pressure, udah ada damage nya low tapi sepertinya Queen K waduh double kill memberikan pressure terlebih dahulu karena seperti kita lihat di arah bottom lane ada Alvin Ring of Order memberikan Ring of Order kembali kita lihat ke mana King Bib mencoba lepaskan ada Jellicius wave ke arah bottom lane Alvin kita lihat di game kali ini. Don't run, Bigut amankan. Masih ada pressing buat tapi Bigut. Last hitting-nya cukup sakit banget ya guys ya. Oke, okay, here we go, Dato Z. Satu positioning dengan BMA yang dipasang ke arah dari bottom lane. Tapi sepertinya wave mid lane kali ini kita lihat. Oke, okay. Lululul. Kok viewers-nya makin banyak? Kok views-nya makin banyak guys? Malah tapi malah pada diem semua. Kenapa nih? Sanchez Wars dilihatkan dengan adanya satu buah magic boomerang. Ada I'm of ada satu buah Brave Specter kita lakukan dengan Electrifying Beast Core tapi Zone Force-nya tidak berhasil menyelamatkan. Jellicius Pick of Attack Wave kita lakukan tapi Wonka. Masih ada pressure di sana. Lord-nya kali ini akan coba di defensive oleh teman-teman dari tim Temporary Anthem. Manage ke mid lane masih ada trigger kembali kita lihat kali ini di mana following up damage yang belum benar-benar dimaksimalkan masih coba untuk saling ditunggu. Attack Wave menuju ke arah top lane terlihat kali ini mana Dr. Z. Panas bang hahaha katanya. Apanya yang panas? Coba ada-ada aja. Satu wave mid lane terlebih dahulu guys, kita lihat kali ini. Satu pressure menuju ke arah mid lane. Damage-nya coba lakukan, lagi seru nih katanya. Oke, okay, here we go. Kayak gini makan makaninan enak guys. Makan apa namanya? Makan sate enak anjir. Banyak lontong soalnya anjir. Makan sate enak ini. Yang sering menang turnamen ini siapa, Bang? Banyak. Turnamen kan. Ini turnamen tuh kalau menang di ban guys masalahnya. Jadi gantian. Sering ini demonic sering. Terus habis itu ada lagi tuh dulu tuh Athena. Athena tuh lumayan sering. Habis itu ada lagi tuh dulu apa ya? Selain demonic ini ada apa lagi ya? Dulu tuh ada itu si siapa namanya Mas Van itu ownernya seperti namanya lupa aku Ixon terus habis itu ada Red Draconic itu sebelum jadi Red Draconic itu juga menangan habis itu Tensai dulu juga ngerajai banget banyak tim yang di sini tuh sering menang guys. Oke Molina kita level ini last coba didapat tapi Jellicius mencoba lepaskan ada Yu Sohei. Trigger demi trigger, following up yang dilakukan tapi seperti kita lihat di game kali ini akan cukup balik terlebih dahulu wave ke arah mid lane kita lihat kali ini. Oke, we go, ke arah dari mid lane, udah ada run bikin tambah chance, udah ada bikin tambah tapi kita akan di defense adjustment. Malah Tigre yang berhasil di pick off kah, kali ini kita lihat ternyata enggak. Udah ada Cloud Blessing duet, Summon Force yang cukup bagus tapi Dapter Zee harus mundur terlebih dahulu. Tidak berani terlalu follow up, kita lihat kali ini dimana Wonka mencoba lepaskan tapi diamu. Ada Yu Sohei, trigger lakukan, satu following up yang coba untuk diamankan. Tapi seperti kita lihat kali dimana Julius, expansion judge, transform kembali dilakukan. Tapi seperti kita lihat di game kali ini dimana Major, follow following kali ini kita lihat menuju ke arah dari mid lane. Tapi nampaknya
ada satu sacrifice memberikan trigger kembali, dan ini dia dimana kita saksikan adanya damage yang cukup sakit banget, guys. Satu following up. Berikan trigger, ada adapter Z. Kita lihat kali ini. Bentar, guys. Waduh. Malah salah ngeklik. Satu trigger, bahkan kita akan Queen K memberikan pressure terlebih dahulu, dan sepertinya untuk di game kali ini di mana setup demi setupnya sudah dilakukan. Menuju ke arah dari mid lane, position diamankan, sudah ada satu Alvin. Expansion Alvin mencoba untuk balik, tapi sepertinya expansion kita kali ini memilih untuk mundur saja. Jellicius santai terlebih dahulu. Sorry guys ya, lagi climb ini guys. Lagi climb Ghost Runner. Lagi climb game-game free. Bodo amat lah, di climb-climbin aja meskipun gak pernah diinstall. Be good, kita lihat ini udah ada satu buff fracture ring over 8 kita di Jellicius. Kita lihat ini dimana Yusohe. Kita amankan, masih ada second hammer implosion. Kita lihat ini akan coba diamankan, tapi seperti kita lihat ini dimana Ring of Water. Air Grifying bicara belakang. Efek survei dengan Winter Trencher tapi false center pick off juga. Sunkens menuju ke arah top lane, kita lihat ini Rhythm of Joy. Fokus menuju ke arah dari Bastard yang akan coba diambil. Terlihat di arah bottom lane dimana kali ini King Beep akan lebih fokus terlebih dahulu. Memberikan pressure, setup lakukan Blessing duet terbalik lakukan, dan sepertinya Bravest Factor Wonka. Following up, dikit amankan Wonka. Don't run terbuka tapi kali ini telah Jellicius. Menuju ke arah dari top lane dimana Rhythm of Joy, Outer Bastard berhasil diamankan. Lapu-lapu Wonka menjadi targeting dengan Electrifying Beast, tapi seperti kita akan Black Shoes. I'm offended, don't run, dikit amankan Ring of Order terbuka, dan kita lihat dimana satu buah Molina Bleach ya, bersama dengan damage yang di delivery menggunakan adanya Magic Boomerang ya tadi ya. Wave mid lane kita lihat kali ini akan coba di push, dan sepertinya dimana Volstein ada Queen K lepaskan position kembali, dan kita lihat di game kali dimana Sohe juga amankan trigger lawan Sohe. Kita lihat dimana satu Black Shoes kembali, Electrifying Beats, Sacrovision melepaskan Implosion juga amankan. Terlihat kali dimana Molina dapatkan, dan seperti attack wave nya cukup bagus banget, dan sepertinya Bigot. Wah sakit banget guys, satu persatu ditumbangin guys. Kita lihat kali ini cloudnya masih ada di belakang, tapi low SP semua dari teman-teman tim Demonic Anthem. Akan coba untuk mundur terlebih dahulu sepertinya. King Beep kali ini kita lihat. Oke, ya guys ya. Satu trigger wave-nya karena dari mid, kita lihat kali ini. Bang, Demonic Anthem belum pernah kalah di grand final, tapi selama live semoga jangan sampai ada sejarahnya. belum pernah kalah ya kalau di live ya. Oke, kita lihat di mana Alvin, sudah ada satu boss secret hammer implosi dapatkan, tapi seperti kita lihat di mana Jellicius jadi targeting, sudah ada takeaway dapatkan, dan seperti kita lihat di game kali ini damage dilakukan Diamo, Yusohe mencoba lepas, tapi Sunkest Wars seperti akan menuju ke arah dari Lortar lebih dahulu. Kalah 0-1 di awal emang biasa main mereka agar game lama, hehehe. King Beep sudah ada satu lord yang akan coba diambil. Lapta Z kita lihat kali ini coba untuk dipush begitu saja, tapi wave mid lane ya untuk di game kali ini kita lihat. Satu pressure, oke, here we go, Jellicius. King Beep, oke, King Beep kali ini kita lihat. King Beep ya guys ya, King Beep. Satu trigger wave karena dari mid lane, kita lihat kali ini di mana push yang akan coba dilakukan.
Satu information kembali, di mana kita lihat kali ini udah ada satu trigger tambahan, udah ada expansion just yang dibuka, udah ada satu buah fracture kembali, tapi ini dia blessing dua, di mana King Beep menjadi targeting, harus mundur di top of joy, sudah ada satu buah zoning Oikara dari nolan, tapi sebenarnya lordnya terbuka selama sacrificion, ada Wonka, heal tambahan, terpikup dengan ada yang satu buah crystal leoni, tapi kita lihat di mana lordnya sudah berhasil di defensive, Saint Care Wars, harus mundur, Winter Trenchant, ada Falskin, kita lihat di base-nya terbuka selama, tapi immortality pecah, dengan ada yang satu clear tambahan, tapi base-nya guys, base-nya Andy gitu saja, oleh teman-teman dari tim Demonic Anthem ya guys ya. Victory. Wah, mantap ya guys ya. Mantap jiwa guys. Mantap guys. Oke guys, kita lihat kali ini. Di mana MVP jatuh pada seorang Diamo dengan 9-1-12 kali diamankan menggunakan Nana ya guys ya. Lainnya Trance sudah ada jenis one, kita lihat ini Holy Crystal Divine Cliff dan juga pembawaan dari Immortality guys ya. Mantap guys ya. 18 menit 59 detik waktu dibutuhkan untuk di game kali ini, dan ini dia untuk gameplay mereka ya buat teman-teman. Congratulations ya kan. Mantap. Oke guys, kalau gitu karena gamenya udah selesai, berarti selesai juga perjumpaan kita di malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah kasih like, comment, share, subscribe. Jangan lupa follow juga Instagram dari @bangafi_, aku Bang Afi pamit undur diri. Thank you so much, see you next time. Kita ketemu lagi di next live ataupun di next tournament. Salam e-sport and bye-bye guys semuanya. Thank you, dadah.